yang mau makan kamu. Kenapa kamu bilang jangan dimakan, ha? Jangan makan aku. Aku dagingnya enggak enak. Beneran. Aku dagingnya enggak enak. Tanganku kecil, kakiku kecil. Pokoknya enggak cukup lah pokoknya buat kalian. Tidak apa-apa. Kita makan. Cari terus sampai ketemu. Bikin repot aja sih. Nawala, sabar ya. Kita cari ke Abu, pasti ketemu. Ya, Putri. Paduka Ratu, sepertinya ada asap di sana. Di mana itu? Di tengah-tengah hutan, Paduka Ratu. Saya yakin pasti ada hubungannya dengan bocah pencuri itu. Kalian semua harus mencari bocah itu ke dalam hutan. Duh, wak mau. Au. Tengah-tengah hutan. Paduka Ratu, so sorry nih, so sorry. Di dalam hutan itu, aduh bahaya sekali. Banyak orang primitif. Betul sekali, Paduka Ratu. Nanti kita dimakan satu persatu. Waduh, gawat deh. Tinggal kuda saja, waduh istana macam mana? Kalian berdua itu betul-betul pengecut. Saya tidak mau dengar alasan apapun. Kalian semua harus mencari ke dalam hutan. Cepat! Awas, tunggu apa lagi? Cepat! Berangkat! Siap, siap! Lama! Ayo! Kalian juga cepat! Iya. Sudah mulai mendidih. Sebentar lagi anak ini akan masak. Kita pesta. Humba, humba. Humba, humba. Waduh. Humba, humba. Ternyata ada orang primitif itu nari jaipongan. Wak mau. Au. Hei Gofur, kalau bicara tuh jangan sembarangan. Mana ada jaipongan? Itu tari poco-poco. Bukan, itu tari tradisional mereka menyambut untuk makan, untuk memasak, begitu tarinya. Wek, begitu. Kalau kita koras. Iya, kalau di beta sio mama. Puas ya, udahlah. Jangan ngaco. Ya, penting begini tuh. Kita harus cepat-cepat bertindak ini. Sebelum anak itu mata ngelus. Itu dia. Kalau sampai kita nggak bawa Abu ke Paduka Ratu, kita yang direbus. Nah, itu. Kamu mau nggak direbus? Enggak deh. Daging kamu nggak ada enak-enaknya direbus. Kalau digoreng jadi batagor, enak. Oh, udah, jangan banyak cerita lah. Jangan buang tempo. Kita kerahkan prajurit, kita serang mereka. Kita ambil, kita tangkap Abu. Oke. Prispat, kasih kode. Hei, kalian semua serbu. Ayo, serbu. Satu, dua, lalu dua, tiga. Kejar! Ayo! Empat! Kejar! Bumba! 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 Jangan! Lawan! Selamatkan anak-anak! Lari! Lari! Labu! Hei Gofur, kita menang. Kita menang. Ya, akan cek matang ini anak. Panas. Akan cek. Panas. Cepat. Berat banget ya anak. Makannya apa sih ini? Cek. Saya panas. Masih komplit kan nih? Masih komplit. Aman. Dapat. Let's go. Mat, tungguin. Ini mat. Aduh. Ayo kita kembali. Kembali best camp lagi. Kembali best camp lagi. Ratu pasti tenang. Humba. Anak itu sudah dilepaskan. Gara-gara mereka, kita tidak jadi makan. Tunggu saja. Saya tidak akan biarkan hal ini. Humba, ayo, kita ikuti. Sabar ya, kamu pasti khawatir banget ya kalau Abu belum datang. Sabar ya. Kabu!
Abu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ah, udah. Nggak usah lama-lama kangen-kangenannya. Bunda rasa sekarang saatnya kita kembali ke istana karena cuaca kurang begitu bagus. Sorry lah ya. Mantap. Ya Allah. Lindungilah Abu dan Nawas. Dan biarkan sesuatu yang buruk menimpa mereka ya Allah. Amin. Kemana dia? Pasti sekitar sini. Siapa kamu? Berani bawa-bawa adikku? Kenapa? Mau adik kamu? Ini bukan adikku, Tuan Putri. Terus Tuan Putri mau ngapain? Kamu lihat? Penjaga yang ada di sini udah aku suruh menyingkir. Kamu tahu kenapa? Karena aku sengaja menjebak kamu supaya orang-orang itu menjemput kamu. Siapa mereka, Tuan Putri? Tolong! Duh, Abu, kamu tuh nggak usah minta tolong karena nggak akan ada yang nolongin kamu. Pijiti kaki kamu yang kotor itu, dan sekarang kamu akan puas dipijiti oleh mereka, dan akhirnya kalian akan dimakan. Kok dimakan sih? Parah banget, tolong dong. Udah, intinya orang ini saya serahkan ke kalian, mau kalian rebus, mau kalian goreng, mau kalian sate, terserah. Tunggu. Kalian mau makan aku, sini gak enak. Demi Allah, gak enak. Mending makan Tuan Putri itu. Hajar, aku udah boleh memasuk mereka. Pasti Tuan Putri daging empuk. Jangan makan saya, makan Tuan Putri aja. Aduh, jangan pegang. Kalian gak tahu siapa saya ini Tuan Putri. Kalau ibunda saya tahu, kalian akan dihukum seberat-beratnya. Aduh, jangan. Oh my God. Tolong. Abu, awas. Jaga. Tolong. Aduh, tolong. Putri Alia hilang, Ratu. Apa? Putri Alia hilang? Bagaimana bisa? Bagaimana putriku bisa hilang? Jawab! Saya tidak tahu, Ratu. Pas saya bangun, kamu sudah nggak ada.
Tadi kan saya nganterin makanan ke kamar Putri Alia. Putri Alia udah kagak ada. Ciusan ini mah, nggak pakai miapa-miapa. Terus, saya udah nyuruh Rojak sama Somat buat keliling cari di istana. Nggak ada juga. Fatimah, kamu lihat Alia? Tidak, Paduka Ratu. Aduh, bagaimana ini? Emang gak ada kuliah. Masalahnya ini berat ini. Bagaimana Alia ketemu, Kak? Ya, apa aku bilang? Paduka Ratu, yang mulia, yang bijaksana. Percayalah, Paduka Ratu. Katorang sudah cari sampai ke setiap sudut istana. Tapi ya itu, Tuan Putri Alia sampai detik ini belum bisa kami temukan. Ampun, Paduka Ratu. Sudah ya, Nawas. Nanti kita cari ke Abu ya. Apa? Saya nggak peduli sama yang namanya Abu. Hah? Dia mau mati, kek. Dia mau kemana, kek. Saya nggak peduli. Saya hanya mau putri saya, yaitu Putri Alia itu, kembali ke tempat ini. Tapi Abu salah apa? Dia kan juga hilang. Saya yakin pasti Abu yang menculik Alia. Betul, Paduka Ratu. Memang anak itu benci sama Ratu Alia. Jadi dia yang menculiknya, Paduka Ratu. Lebih baik sekarang kita cari mereka. Kalau mereka udah ketemu, Ratu kan bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Abdul, Gafur, cari Alia sekarang. Iya, Ratu. Siap, Paduka Ratu. Wak, wau, au. Cepat! Cepat, cepat jalan. Berangkat. Kamu ngapain masih di sini? Iya. Ini nih, ini mau on the way. Cepat! Sampai ada apa-apa sama putri saya. Saya juga, Tuan Putri. Makanya kita harus cari cara gimana cara keluar dari sini. Ya terus gimana caranya? Kamu ngapain lagi itu? Saya lagi berusaha biar bisa keluar dari sini, Tuan Putri. Tenang, tenang, tenang. Percaya pada saya. Ibu suka dengar cerita nggak? Iya, boleh. Cerita. Suka dengar. Bilang yang lain, sambil masak, saya mau cerita. Ya, cerita. Iya, segera. Iya. Abu, hei, kita udah mau dimasak, kamu masih juga cerita. Shh, udah, ikutin aku aja. Cerita. Ada cerita. Anak itu mau cerita. Cerita. Iya, cerita. Bu. Jadi, begini ceritanya. Ini cerita tentang seorang lelaki yang bernama Alibaba. Alibaba itu mempunyai seorang saudara yang bernama Kasim. Mariam! Iya, Nyonya? Kenapa baju saya jadi kotor begini? Kemarin gak ada noda ini, Nyonya. Ini apa buktinya? Ya udah, saya cuci lagi ya. Nanti saya gosok kembali. Enak saja. Kamu gosok lagi, iya. Ini baju mahal. Kalau kamu gosok terus, kamu bisa gosong ini baju. Jadi saya harus bagaimana, Nyonya? Kamu harus ganti baju saya. Saya nggak punya uangnya. Saya tahu kamu orang miskin. Kamu nggak sanggup ganti baju ini. Makanya, kamu bulan ini nggak gajian. Gaji kamu buat ganti baju ini. Tapi... Gak ada tapi-tapian. Assalamualaikum. Mau ngapain kamu datang sini?
bikin sumpek aja. Saya mau jemput Umi. Main jalan aja nggak ada sopan santun. Umi. Umi udah selesai. Umi kenapa, Umi? Ali, kemarin Umi janjikan kalau Umi dapat gaji, kita ke pasar beli ikan asin. Tapi maaf, Umi nggak bisa. Kita juga nggak tahu kita bisa makan apa enggak, Ali. Kenapa, Umi? Harusnya hari ini Umi gajian. Tapi bajunya Nyonya Kasim kena noda. Jadi Umi gak keterima gaji. Karena Umi harus ganti pakaian ini, Ali. Umi, mereka tidak bisa seperti itu, Umi. Umi sudah mencuci baju mereka selama satu bulan. Umi berhak untuk mendapatkan gaji. Biar Ali yang bicara sama mereka. Ali, gak usah. Gak ada gunanya kita menentang mereka. Lebih baik kita pulang saja. Iya, tapi Umi. Sudah. Ayo kita pulang. Hai kamu. Iya Nyonya. Kamu kan gak dapat gaji dari saya. Siapa tahu kamu ngambil barang-barang kami. Sini aku periksa. Ibu jangan keterlaluan, Ibu. Apa kamu bilang? Oh, kamu dari belakang juga ya. Siapa tahu kamu ikut menyembunyikan barang-barang kami. Raza, periksa dia. Apa-apaan sih? Hei! Kita harus laporin dia, Umi. Sudah. Kami tidak membawa barang-barang kalian. Udahlah, saya juga malas ngomong sama kalian. Orang miskin kayak kalian. Kami tidak akan melaporkan ke kalian. Asalkan kalian tinggalkan kami bakar itu di sini. Umi, kita mau makan apa? Kita harus jual kayu bakar ini buat kita makan. Kita berhutang saja, Ali. Kamu pulang duluan ya. Umi mau ke warungnya Pak Hasyim. Reza, ambil kayu bakarnya. Lepasin! Ini punya saya, lepasin! Ali, Assalamualaikum Tuhan. Waalaikumsalam. Tuhan, saya butuh beras 2 galon, Tuhan. 5 riar. Saya berhutang dulu, Tuhan. Minggu depan pasti saya bayar. Tidak, kamu utang sudah banyak. Tuhan, saya janji minggu depan saya bayar. Sekalian saya lunasin utang-utang saya. Bagaimana mungkin kamu bisa melunasi utang? Utang kamu itu sudah numpuk. Mau bayar pakai apa? Sekali ini, Tuhan. Tidak. Kamu kira yang memodali usaha saya ini uang nenek moyang kamu? Udah sana. Sebaiknya kamu suruh anak kamu si Alibaba itu mencari emas. Jangan cari kayu bakar. Pergi. Saya lagi jualan nih. Saya mohon. Aduh. Saya tidak akan berhutangkan kepada kamu. Pergi. Utang. Nah, kalau beras ini, ya ampun, masih kamu. Pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ada apa sih, Mariam? Kamu datang ke sini, ha? Tuan, Nyonya. Maaf kalau saya mengganggu. Iya, langsung aja. Ada apa? Jika Tuhan berkenan,
saya mau pinjam uang 10 dinar tuan buat beli beras. Pinjam uang? Iya nyonya. Minggu depan akan saya kembalikan. Hei orang miskin, terus kamu itu mau bayar pakai apa? Kamu tahu sendiri kan, Alibaba itu kerjaannya hanya mencari kayu bakar di hutan. Enak aja. Iya benar. Mau bayar pakai apa kamu? Barang-barang di rumah kamu itu gak ada yang berharga. Udah sekarang, kamu keluar dari sini. Pergi! Udah pergi sana! Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali, ini pasti kamu kan? Kok kamu tahu itu aku? Aku udah tadi nyariin kamu. Ya. Ali, kamu itu apa-apaan sih? Cima, Umi, berani pegang-pegang anak saya. Asal kamu tahu, kamu tuh orang miskin. Udah cari kerja sana. Mau pakai deketin anak saya. Ayo, Layla. Layla, awas ya kalau kamu sampai berani deket-deket si miskin itu. Sekarang kamu harus pulang, ngerti? Umi, Ali, Ali aku gak mau pulang, Umi. Apa lagi sih? Ingat ya, kamu itu miskin. Jangan pernah deket-deket sama si Layla lagi. Ngerti? Awas kamu. Baik apa, dia itu miskin. Awas ya, Umi akan marah kalau kamu masih berteman sama dia, ngerti? Ayo, Umi. Tapi Ali itu benar-benar orang baik, Umi. Bagus, Bibi. Biarin, biarin si Ali nggak usah deketin si Layla. Hei, Ali.
Beraninya anak miskin kayak kamu tuh ngedeketin Laila. Reza, cinta itu bukan cuma untuk orang kaya. Setiap orang, miskin atau kaya, berhak untuk mencintai dan dicintai. Jangan kebanyakan mimpi, Li. Bibi Jiannya nggak suka kalau kamu deketin Laila. Memangnya kamu bisa kasih apa? Rumah? Perhiasan? Baju kamu aja kekurangan banget. Mana lagi saya harus mencari uang? Dari pagi Alibaba belum makan. Umi. Ya. Apa orang miskin juga bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan? Kamu bicara apa? Mau kaya atau miskin, semua keinginan pasti tercapai kalau kita ada keinginan. Baju kamu robek lagi. Iya, Umi, gak apa-apa. Kalau gitu, Ali cari kayu bakar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ali. Itu kayak ada suara. Suara tapak kaki kuda. Ada apa ya? Alagazam, buka. Subhanallah. Ayo, masuk. Terus. Cepat. Ketua, sepertinya ada penyusup, Ketua. Tangkap dan kejar mereka. Iya, Ketua. Jangan lari, Kak. Mana orang itu perginya? Kalau itu, kalau ketemu, kita habisi saja. Ayo kita lapor Ketua aja. Ayo! Berjalan waktu. Berganti kisah, berganti cerita.
berjalan waktu. Lalu begitu. Nih, Bi, si Laila tadi main-main sama si Alibaba itu. Si Alibaba anaknya mayor janda miskin itu? Ya iyalah, Bi. Memangnya si Alibaba mana lagi sih, si miskin itu? Laila, kamu dengar ya. Kamu jangan bergaul sama sembarang orang. Alibaba itu gak sepadan sama kita. Tapi, Abi, aku sama Alibaba sudah berteman dari kecil. Alibaba orang yang baik. Dia juga orang yang rajin, Abi. Laila, cukup ya. Umi tidak mau mendengar kata-kata itu lagi. Dan sebaiknya, kamu itu berteman sama si Reza aja. Bener kan, Bi? Iya, benar. Sama Reza, anaknya Tuan Kasim yang paling kaya di kampung ini. Kalau kamu sama dia, kamu akan beruntung. Anak itu sudah berani membantah kita. Ini pasti gara-gara si Alibaba itu. Betul, Bi. Kita harus awasi dia. Jangan sampai dia dekat sama Alibaba. Mau, Ketua. Bagaimana? Kalian sudah menangkap penyusup itu? Anak itu lolos, Ketua. Bodoh sekali kalian! Tapi kita tidak perlu khawatir, Ketua. Dia itu hanya seorang pencari kayu bakar. Iya, tapi anak itu sudah berbahaya. Sudah mengetahui lokasi gua ini. Kita harus mewaspadainya. Ya sudahlah. Sekalian kalian bantu bereskan barang-barang. Setelah itu kita balik ke kota. Ternyata ini pintu-pintu gua. Aneh sekali ada pintu seperti ini. Ayo cepat. Ayo. Ala Kazam, tutup. Saya coba buka. Alakazam! Buka!
Alakazam, tutu. Mudah-mudahan Ali bawa banyak kayu bakar. Ali, mana kayu bakarnya? Pasti kamu di hutan cuma main-main, ya? Enggak, Umi. Ali memang tidak bawa kayu bakar. Tapi Ali bawa yang lain. Bawa apa? Udah, Umi ikut. Ayo. Tunggu. Ada apa sih? Udah, Umi. Ali, apa ini asli? Ali yakin ini asli, Umi. Dari mana kamu? Kamu mendapatkan ini semua? Ali menemukan harta ini sedang ditimbun oleh penyamun di tempat rahasia di hutan, Umi. Ya Allah. Bahaya sekali, Ali. Bagaimana kalau penyamun itu tahu? Tidak apa-apa, Umi. Ali kan hati-hati. Lagian yang Ali ambil itu sedikit, Umi. Gak seberapa. Segini sedikit? Iya, Umi. Di sana, hartanya itu menggunung, Umi. Banyak sekali. Terus sekarang kita gimana? Apa yang kita lakukan, Umi? Sebagian harta ini harus kita kasih kepada fakir miskin. Iya. Banyak sekali. Terima kasih banyak, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Pak, Pak. Ini ada sedikit cuci kita. Ini buat saya. Iya, Pak. Disini. Aduh, terima kasih, Tuhan. Terima kasih, ya. Aduh, saya baru nerima ini. Sebanyak ini. Terima kasih, ya. Tuhan, terima sama kasih. Sama, Hoi, saya repatui. Tuan, berilah kami sedikit beras, Tuan. Anak hamba belum makan dari pagi, Tuan. Tolonglah, Tuan. Apa? Pagi-pagi minta beras? Sana, sana, sana. Dagangan saya belum laku. Nanti aja. Sana, sana, pergi, pergi, pergi. Pagi-pagi minta beras. Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Ibu sangat baik sekali. Alhamdulillah anak hamba hari ini bisa makan. Terima kasih banyak, Ibu. Ayo sayang, mari kita pulang. Buka, buka. Ya Tuhan, ya. Senang lihat orang susah. Ya Tuhan, kamu cepat. Jalan waktu lalu begitu. Pak, iya Pak. Ini kami ada sedikit rezeki ya untuk musala ini. Iya Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Mari Pak. Assalamualaikum. Nyonya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyonya. Saya mau menggantikan baju yang pernah kena noda dulu. Sekalipun bukan saya yang melakukannya. Dan saya juga mau memberikan beberapa baju hadiah dari saya sebagai tanda terima kasih karena Nyonya telah mempekerjakan saya dulu. Oh. Kamu benar memberikan baju ini untuk saya? Iya, Nyonya. Baiklah, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang ajar. Dari mana dia barang-barang bagus seperti ini? Memberikannya kepada aku. Ini sebuah penghinaan buat saya. Abi, Umi nggak percaya kalau si Maryam itu bisa beli baju-baju bagus seperti ini. Hah? Ini semua dari si Maryam? Iya, ini semua dari Maryam. Makanya, apa Umi bilang? Maryam itu nggak boleh lebih kaya dari kita, Abi. Ini tidak wajar. Ini tidak wajar. Dari mana mereka dapat itu? Itulah. Kalau mereka saja bisa kaya, harusnya kita bisa lebih kaya dari mereka, Abi. Betul, betul, betul. Betul itu. Kita harus cari tahu. Kita harus cari tahu, ya. Mana mereka? Ah, Abi, simpanan perhiasan. Perhiasan kita semakin banyak, nih. Bagus banget. Makasih, Abi. Hei! Siapa kalian? Kami perampok alis penyamun! Buka mereka! Tahan! Jangan! Copot! Jangan! Copot! Jangan! Jangan! Ayo. Lela, kita sudah kerampokan, Lela. Semua perhiasan dan emas sudah dirampok. Abi. Abi juga habis semuanya. Abi, Umi, kita bisa dirampok karena mungkin kita kurang beramal. Kamu bilang kurang beramal? Kamu tahu nggak? Abi udah sedekahkan masjid 20 dinar. Mungkin dengan 20 dinar nggak cukup, Bi. Tahu apa kamu? Ceramain aja orang tua. Lela, kamu itu benar-benar kurang ajar ya. Kamu pasti sudah terpengaruh sama si miskin itu, si Alibaba, kan? Lela! Lela! Kamu benar-benar keterlaluan. Orang tua kerampokan malah terang-terang aja. Hei, hati-hati dong bapaknya. Jangan sampai rusak, jangan sampai hancur. Itu istrinya sutra dari Cina. Hei, berhenti! Hei! Berhenti kalian! Ada apa? Ada apa ini? Ada apa? Hah? Mau apa? Hah? Ada apa? Hei, apa isi peti itu? Hah? Sutra, sutra timbul yang sangat mahal-mahal. Hei! Bukan-bukan, isinya kain kafan. Orang ini bohong. Beda itu peti. Siap, Tua. Jangan. Ya, diam aja, diam, diam. Diam aja, diam, diam. Bersuka ternyata kutra kecuali. Bawa semua. Jangan ambil. Itu. Diam. Itu kekayaan saya satu-satunya. Aduh, tolong jangan diambil. Orang ini sudah berbohong. Hukum dia! Belut! Ikut! Arek! Arek! Belut! Belut!
Senang lihat orang susah. Ya Tuhan. Itu kamu cepat. Baju kamu. Terus, jalan. Tua. Lama-lama, tua kita akan penuh ketua. Kurang ajar. Ada orang yang berani mencuri harta kita. Jangan-jangan ketua, anak pencari kayu bakar itu kembali lagi ketua. Iya. Yeah. Tenang saja. Dia pasti akan kembali lagi. Gimana Umi? Alhamdulillah ya Ali. Kita bisa beli rumah besar ini. Iya. Pengumuman, pengumuman. Pengumuman, pengumuman. Pengumuman, pengumuman. Pengumuman, pengumuman. Saudara-saudaraku sekalian, kami akan bacakan pita Baginda Raja. Wahai rakyatku, sekarang ini lagi ada marak aksi perampokan, komplotan penyamun. Barang siapa yang bisa menunjukkan di mana mereka, akan mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Sekian dan terima kasih. Umi berangkat dulu ya. Iya, Umi. Gimana cara dia bisa beli rumah ini ya? Aku harus cerita sama Abi. Ini gak bisa dibiarin. Lihat aja, Ali. Jalan waktu lalu berlalu. Kak Mariam, Kak. Ya. Kak Mariam, apa kabar, Kak? Alhamdulillah, baik. Kak, mampirlah sejenak ke rumah kami, Kak. Maaf, saya sedang ada keperluan. Jangan lupa ajak si Alibaba singgah ke sini, Kak. Iya, ya, insya Allah. Lain kali, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu Mariam. Waalaikumsalam, Tuan Qasim. Silakan Ibu. Ibu boleh pilih apa saja. Belanja. Terima kasih. Kalau sembako saya masih punya. Ibu beli saja. Buat cadangan. Utang juga boleh, kok. Terima kasih. Sekarang saya selalu berusaha untuk tidak berhutang lagi. Baiklah, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Apa sekarang orang tua kamu sudah mengizinkan kita untuk bertemu? Iya. Tadi sebelum pergi, aku minta izin sama Umi dan Abi. Dan mereka mengizinkan aku. Dan mereka titip salam untuk kamu. Yang benar. Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ya. Saya butuh kain sutra seperti ini 20 lembar. Ya, boleh-boleh. Sebentar ya. Makasih. Iya, iya, iya. Maaf, Umi, ada yang bisa saya bantu? Saya mau 5 kain sutra itu. Kain sutra ini? Kalau ini sudah dibeli sama Umi Maryam. Kalau yang itu? Aduh, maaf. Yang ini juga sudah diborong sama Umi Maryam. Ya sudah, kalau gitu saya mau kain sutra yang paling mahal di sini. Oh, yang paling mahal maksudnya Umi? Iya. Kalau yang paling mahal juga sudah diborong sama Umi Maryam. Pak, iya. Nanti tolong kirim ke alamat saya ya. Iya, iya, bisa, boleh, bisa. Boleh. Mari, baik. Iya. Mari, kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyonya mau beli perhiasan? Silakan pilih-pilih Nyonya. Saya bukan mau beli emas, tapi mau jual emas. Boleh, boleh. Boleh saya lihat emasnya yang mau dijual? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ali Baba mau ketemu sama Laila ya? Iya, Om. Ya udah, itu dulu. Nggak usah malu-malu. Silakan duduk dulu, Nali. Iya, Abi Umi. Silakanlah. Ayo, Umi. Sebentar ya, Nak. Baba udah nunggu kamu, tuh. Abi sama Umi nggak marah Ali datang ke sini? Ya nggak dong, Lela. Umi kan senang. Oh ya, tapi kamu harus cantik dan rapi. Ini gimana sih? Anak kita udah cantik, Mi. Iya dong, Bi. Kan mirip naminya. Ya udah, sekarang kamu keluar dulu, ya. Ayo. Iya. Iya, 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 Umi. Silakan duduk. Sebenarnya aku datang kemari, aku pengen ngajak kamu jalan-jalan. Kalau gitu, aku harus minta izin sama Abi dan Umi. Udah, Laila. Kamu buruan pergi. Ya udah, yuk. Umi, kalau gitu kita jalan dulu. Iya, Abi. Umi, Laila pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak aja kamu ngomong. Dan kamu berani sembarangan menghina menantu saya. Huh? Awas kamu, Abi. Dihajar deh, Umi. Jalan waktu lalu begitu. Ali, sebenarnya
Gimana kalau kita ke hutan? Ke hutan? Apa tidak seram kalau kita ke hutan? Ya udah kalau gitu kita ke taman ini aja. Ali, sebenarnya dari tadi kamu memang ingin ngajak aku ke taman kan? Cantik. Tapi tidak secantik kamu. Layla, aku datang ke sini. Aku ngajak kamu ke sini, ke taman ini. Karena aku pengen kasih sesuatu buat kamu. Aku harap kamu menerima pemberian aku. Cinta aku buat kamu. Terima kasih, Ali. Sana yuk. Akhirnya, Nek. Iya, Bi. Mama, Bibi. Gawat, ada berita gawat. Apanya yang gawat? Iya, pokoknya gawat. Udah, Reja. Kamu itu ngomong aja. Gawat gimana? Aku lihat beberapa hari ini Layla sama Alibaba tuh sering jalan bareng. Oh, itu. Kirain apa? Asal kamu tahu ya, Reza. Kita berdua ini sudah sangat setuju apabila Alibaba dan Layla itu menikah. Kan mereka pasangan serasi. Ya kan, Bi? Paman dan Bibi udah gak marah lagi? Paman gak marah kalau misalkan Layla tuh jalan sama Alibaba yang kampungan itu? Reja, apa kamu bilang? Alibaba itu kampungan, hah? Enak aja kamu ngomong. Dan kamu berani sembarangan menghina menantu saya, hah? Awas kamu, Abi. Dihajar dia, Mi. Sabar, Paman, sabar. Saya permisi, Bi. Sembarangan. Belum tahu dia. Enak aja dia. Ada apa, Zah? Gak apa-apa, Bi. Aduh, Reza, ada apa? Hah? Ini tidak biasanya anak Abi yang ganteng ini tiba-tiba munyuk-munyuk kayak gitu. Siapa yang nyakitin ente?
Kasih dong Abi, biar Abi ajar dia. Gara-gara si Alibaba, Bi. Wah, Alibaba. Kenapa dia? Ya, dia kan sekarang mendadak kaya. Dan dia sama Lela tuh udah deket, Bi. Dan Umi dan Abinya Lela itu udah setuju sama dia. Abi juga heran, kenapa Alibaba bisa kaya mendadak? Nah, biar Abi cari tahu. Kamu diam ya, di sini ya, tenang. Bagus kalau nggak, pikirannya cerdas. Berjalan waktu. Sini, buat di sini. Bentar, Abi. Ya, ayo. Itu berat, Bi. Saya ada di mana ini? Tidak usah tanya-tanya di mana. Sekarang kamu jelaskan, kamu sebutkan di mana kamu dapat harta yang begitu banyak, begitu cepat. Harta apa? Saya nggak tahu apa-apa tentang harta. Hajar! Ayo, sebutkan di mana? Tidak mungkin kamu bisa kaya mendadak seperti itu. Saya nggak akan kasih tahu tentang harta apa-apa. Hajar! Berani ngelawan, Abi! Sekarang kamu tinggal pilih. Harta itu atau nyawa Umi kamu. Urus dia, bikin dia mengaku, ya? Ya. Sekarang kamu sebutkan, di mana letak harta itu? Atau Umi kamu aku bunuh? Iya. Ya, saya akan kasih tahu. Saya menemukan HP di hutan. Di dalam hutan ada gua. Mantranya Alakazam. Alakazam buka. Bagus kamu nggak. Pikirannya cerdas. Abi, dia sedang aku. Apa katanya? Jadi di dalam hutan ada sebuah gua. Terus? Ada kata mantra Alakazam buka. Oh iya? Di dalam situ ada harta yang banyak sekali. Ayo, ayo, mari kita kesan. Mari kita kesan. Ali. Lela, Lela buka. Iya, iya, aku buka. Ayo. Syukurlah, untung mereka tidak membunuh kita, Li. Kamu gak apa-apa, kan? Mereka cuma mau hartanya. Mereka mengancam Umi akan dibunuh kalau aku nggak kasih tahu. Ayo kita pergi dari sini. Iya, ayo. Ya, benar ini tempatnya, Zak. Coba bener. Kita lihat aja, Bi. Masa sih? Mungkin aja, Bi. Kita coba buka ya. Alakazam, buka! Kita kaya! Kita kaya, Bi! Reza! 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 Kita kaya, Reza! Wow. Sekarang kita lebih kaya dari Alibaba, Bi. Pasti si Lela mau balik lagi, Bi, sama aku.
Ayo, ayo, kita bawa semuanya. Ya, Elsa, Bibi. Tapi mana muat? Petinya banyak gini, Bi. Gimana kita bawanya nggak muat? Abi ambil kuda dulu. Betul, Bi. Betul, betul. Ayo, ayo. Ada yang berani ngebuka pintu gua, kita keluar. Kurang ajar! Ada orang yang berani masuk ke penyimpanan hartaku. Tapi bagus mereka datang. Jadi kita bisa sekalian membunuh mereka. Bener. Ayo! 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 Abi, cepet kamu. Kamu di sini ya. Kamu di sini, kamu jaga, ya. Jangan ke mana-mana. Ya. Nanti, kacamata kamu pakai mas. Ayo, ayo, ayo. Jadi kamu yang menjelaskan. Ampun, 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 jangan bunuh saya. Reza, tolong Abi Reza. Sepertinya jurang ini sangat dalam. Anak itu tidak mungkin selamat. Ayo kita kembali. Ayo. Abi bakal dibunuh. Harus cepat cari bantuan. Yang penting kalian berdua selamat. Iya, Umi. Sekarang kita syukuri saja. Ya. Ya. Ali, tolong. Reza? Reza, apa yang terjadi? Tolong, Abi ditangkap penyamun. Penyamun mana maksud kamu? Maafin aku, Layla. Ali, jadi yang menculik kalian itu aku dan Abi. Semua karena keserakahan kami. Tapi sekarang Abi dalam bahaya. Mungkin Abi akan segera dibunuh. Kenapa kamu lakukan itu? Hah? Ali, sabar Ali. Ali, kamu harus segera selamatkan Tuan Kasim. Ali, kita harus bagaimana? Ya udah begini saja. Kamu ke istana. Kamu laporkan semua ini sama kerajaan. Kerajaan juga sedang memburu para penyamun itu. Reza, kita ke gua. Iya, Ali. Umi di sini ya, Umi. Hati-hati, Ali. Hati-hati. Ya Allah, lindungilah mereka. Prajurit, tangkap dia. Baik. Ali. Ayo. Berjalan waktu. Bertemu dengan ketua. Tunggu sebentar. Iya. Ketua,
Saya cuma mau melaporkan kalau saya tahu tempat persembunyiannya penyamun itu. Prajurit, siapkan pasukan. Siap, Ketua. Eh, Tua Bangka. Anakku telah mati di jurang luar sana. Bisa mati? Tidak. Sekarang kita bunuh orang Tua Bangka ini. Agar tidak ada lagi orang tahu mantra pembuka pintu gua. Tunggu. Saya kasih tahu ada orang lain yang suka ngambil kemari. Dia yang ngasih tahu mantranya. Siapa dia? Alibaba. Kurang ajar. Bocah pencari kayu bahari itu. Diam. Lepaskan saya, nanti saya antarkan ke rumah dia. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku akan memenggal kepalamu terlebih dahulu. Ampun. Setelah itu, aku akan cari anakmu dan bocah pencari kayu bakar itu. Aku akan tangkap dia dan aku penggal kepalanya seperti kamu. Ya. Ali, kita harus masuk ke gua itu. Tidak ada cara lain, Reza. Kalau kita tidak masuk ke dalam gua itu, Abimu pasti akan dipancung sama para penyamun. Reza, begini saja. Nanti setelah gua terbuka, kamu pancing para penyamun itu pergi jauh dari sini. Biar nanti aku yang masuk ke dalam dan menyelamatkan Abimu. Iya, Le. Iya. Alakazam, buka! Hei, kalian para pengecut! Hei! Ayo, coba kejar aku! Ayo, sini! Cepat, hey, kejar! Hei, jalan! Hei, tunggu! Cepat! Lepasin! Bawa kemana lu! Ayo! Ikat dia! Satu kata buat Tua Bangka ini! Ayo! Siap! Jangan nangis! Atas perintah Baginda Raja, aku minta kalian semua menyerah. Mana dia? Gak ada. Berjasa pada kerajaan. Baginda Raja sudah menyiapkan hadiah yang telah dijanjikan kepada kalian. Besok, kalian diminta untuk datang menghadap ke istana. Prajurit, bawa dia.
Diam! Tetap laporan. Bagaimana? Di mana Alia? Yang mulia, yang bijaksana. Percayalah Paduka Ratu, katorang sudah cari sampai ke setiap sudut istana. Tapi ya itu, Tuan Putri Alia sampai detik ini belum bisa kami temukan. Ampun Paduka Ratu. Dia belum bisa pulang membawa putri saya. Kamu yang akan menerima hukumannya. Kamu akan saya serahkan untuk makanan harimau. Saya yakin Kak Bu dan Putri Alia akan kembali, Ratu. Saya tidak mau tahu. Kalau sampai kakak kamu tidak bisa pulang membawa putri kesayangan saya, kamu ya, kamu akan dicabik-cabik oleh harimau. Ngerti? Ngerti gak? Bagaimana ini, Putri Fatimah? Aku takut. Kak Abu, kenapa-kenapa? Ya, Nawas, kamu gak usah khawatir ya. Kakakmu itu kan orang baik. Allah pasti nolong dia. Yang penting sekarang kita terus berdoa buat Kak Abu ya. Siapa ini? Hei, kenapa berhenti memasak? Kapal! Kenapa? Mati lah kita. Mereka tetap akan kita makan. Masak. Pak Kepala Suku, pergilah ke istana. Lalu, berikan topi ini pada Putri Fatimah. Nanti pasti akan diberikan makanan yang banyak. Abu, kamu udah gila ya? Ngakuin apaan sih? Tenang, Putri, tenang. Kamu, jangan coba-coba mau menipu saya ya. Bagaimana mungkin topi ini ditukar dengan makanan? Hah? Anak ini mengigau. Kita masak saja mereka. Kalian tidak tahu, topi ini tuh topi kesayangan Putri Fatimah. Kalau kalian berikan topi ini ke Putri Fatimah, pasti dia akan sangat senang sekali. Lalu akan memberikan kalian banyak makanan. Awas kalau kamu bohong ya. Kalau kamu bohong, kamu yang pertama-tama saya makan. Saya makan! Panji, sebagai putra mahkota, kalian berdua juga harus mengikuti sembara itu. Baik, Ibunda. Baik, Ibunda. Cuaca sudah mulai mendung, artinya mereka akan keluar dari sungai dan tentara siap menusuk mereka seperti sate.